Kembali lagi bersama saya, Debbie Jean-Marie, your favorite naturopathic practitioner. Karena banyak yang minta, aku mau bikin segmen khusus. Aku pernah bikin ini waktu itu di IG, tapi udah lama banget. Jadi kan kalau di IG tuh kayak scroll down, scroll down, scroll down. Pada males deh kayaknya ya, pada nge-scroll down ya. Oke, kita bikin di YouTube kalau gitu ya. Dan teman-teman, kalau yang baru nonton ini, jangan lupa untuk di like, comment, dan subscribe. Karena di sini teman-teman akan belajar tentang kesehatan. Dan please kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh loh di komen di bawah. Nanti aku akan bikinin videonya. Ini sebenarnya adalah kitchen root of love yang terbaru. Belum full banget. Aku pengen bikin ada kayak apa? Kayak neon-neonnya gitu. Jadi ini seru nggak ya? Ini ada di atas ini ada panci-panci cast iron. Ya, ada. Ini ada sebentar. Ini ada psyllium khas, bagus sekali buat detoks pencernaan. Ini chickpeas panggang pakai cabe. Tapi enggak pedes-pedes banget sih ya. Ini ada olive oil, ada soy sauce, ada lipid aminos. Di belakang sini ada apa? Oh, ini ada sebentar lagi belajar untuk memainkan. Nah, ini ada rempah-rempah ya, ada coconut kering juga. Nah, kita akan buka kulkasnya Ibu Debbie. Ada apa di sini? Ini kulkas, aku punya kulkas ada 3, teman-teman. Oh, ya, no. Kita akan bongkar kulkas atas dulu kali ya. Apa mau kulkas bawah juga? Kulkas 3, freezer 4. Banyak banget, Bu. Iya, begitulah karena saya suka batch cooking. Dan juga ya kadang-kadang kan kita nggak bisa belanja sayur tiap hari ya. Di sini kan nggak kayak di Indonesia untuk sayur. Kok cukup sayur gitu. Nggak ada di sini. Oke, kita mau lihat. Yeah, look at this. Oke. Jadi ini aku kebetulan lagi sama suami. Ini bulan Januari. Biasanya kita tiap bulan Januari atau akhir tahun kita detox, aku dan suami detox, puasa sih sebenarnya ya, puasa dulu, nanti kalau mau detox lanjutin lagi. Jadi kita banyak banget sayur-sayuran karena kita akan bikin smoothies, akan bikin jus. Mulai dari atas ya teman-teman ya, di sini ada nih, kalau teman-teman lihat ke belakang ada kita nggak sih ya, tuh ada tempe, tempenya dalam kaleng ya, terus ada apa itu, oh aku tahu nggak sih barang apa ini kulkas. Oh, ada nut butter, ada selai kacang, ini ada ini sebenarnya kalau di Indonesia namanya kesemak, teman-teman. Kesemak di sini disebutnya persimmon fruit. Nah, gara-gara drama Korea, kayaknya orang-orang pada tahu deh soal persimmon fruit ya. Oke. Wah, dapur belakangan agak tentu ya. Penuh barang. Nah, ini ada alfalfa sprout, ini ada potongan grapefruit, tadi pagi aku habis sarapan, sahurnya istilahnya ya. Ini ada kol, terus ada hard kol ya, hard cabbage, sweet hard cabbage. Jadi kayak gini nih kalau sweet hard cabbage, beda dengan kol yang... Nah, ini ada sweet hard cabbage, beda dengan kol biasa ya teman-teman. Terus itu ada bayam, itu ada cabe, itu ada apa itu, keju ya, ini ada mushroom atau jamur, ini ada kale,
terus ada ketimun, ada asparagus. Jadi beragam sayur-sayuran. Ini ada seledri. Tadi banyak kita akan bikin smoothie, sama suamiku minta bikin seledri jus. Ya, terus ada brokoli banyak karena ini salah satu sayuran favorit anak aku. Ada butternut squash, ada Chinese cabbage atau sawi putih karena aku rencana mau bikin apa? Kimchi. Nah, ini ada bayam lagi, ada alpukat. Jadi kalau belanja sekali banyak teman-teman buat semingguan gitu. Terus ada apel tuh nyelip. Buah nggak terlalu banyak di rumah aku karena aku tuh dulu gila buah banget. Dan ternyata badan aku tuh nggak bagus yang metabolisme gula. Ini ada nanti kita buka puasanya pakai apa mie kayaknya ya, mie gorengnya dengan banyak sayur. Kita kalau lagi puasa itu kita banyakin sayur teman-teman. Nah itu ada lemon. Terus kita lihat sampingnya di sini ada apa aja. Ada air kelapa. Ya, ini ada Korean organic soy free sauce. Nah, ini ada plant based salad dressing. Ada tahu. Nah, ini ada gochujang tapi yang organik dan ini gluten free, teman-teman, dan enggak pakai high fructose corn syrup. Ya, teman-teman ya, enggak pakai high fructose corn syrup. Karena kebanyakan kan gochujang itu pakai high fructose corn syrup. Nah, di sini ada kita lagi kehabisan telur. Ini ada favorit keju aku. Ini keju dari Cornwall. Enak banget, guys. Dan ini organik dan grass fed. Kita lihat sapi-sapinya waktu lagi liburan. Oke, sekarang ini ini yang atas ya, terus bawahnya freezer. Nah, aku beli ini tuh slim, ini buat kitchennya Root of Life kalau aku masak-masak. Ini slim banget tapi ininya tuh banyak. Jadi ada 1 2 3 5 banding 60-40 perbandingannya. Jadi karena kita udah ada, aku di bawah juga udah ada free apa kulkas yang lain. Jadi aku lebih butuh freezer lebih banyak karena banyak bisa nyetok makanan. Nah, ini ada tempe, ada sosis, terus ada fish fingers, ada ini lentil soup yang sudah dibekukan. Nah, ini ada roti pan au chocolat tapi yang versi gluten free. Nah, itu ada apa itu ya? Wah, banyak deh itu tuh kayak frozen food, teman-teman. Jadi aku tuh memang biasakan untuk tuh banyak. Tuh ada nasi biryani frozen. Ada fish cake buatan aku sendiri frozen. Banyak deh tuh ya. Ada ini ada daging. Daging giling, ada brown rice, ya nasi coklat, udah jadi banyak yang kalau aku tuh memang ini makanan anak aku kayaknya nih. Gitu nih guys. Nah, ini cabe-cabean. Cabe pun kita frozen. Kan beda ya kalau di mana di Indonesia kan gampang dapatnya. Kalau sini kan lagi kita juga nggak bisa tiap hari ya, gak ada waktunya. Nah, ini juga daging, jadi semuanya serba di frozen. Nah, ini udang, singkong, gitu deh. Yuk kita ke kulkas berikutnya.